Mohon doakan agar disembuhkan dari sakit kepala yang sudah dialami bertahun-tahun. Sakit kepala yang dialami bertahun-tahun, caranya dua. Pertama, bekam. Pergi ke rumah sakit Zainab Basement, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Atau ke rumah sehat Al-Falah, Masjid Al-Falah lantai bawah Ustaz Saifullah, atau ke tempat lain, dibekam. Nanti ada titik-titiknya, dicampur dengan medis. Kalau ibu kena penyakit diabetes mellitus, bekam kering. Saya pernah kena sakit kepala, katanya vertigo, berkunang-kunang, tak berhenti, bergelombang aja nampak. Bapak ibu nampaknya bergoyang aja, harus bekam. Berkat izin Allah, hilang. Yang kedua, ruqyah. Kalau sudah bekam tak juga hilang, berarti diganggu jin, diganggu setan, maka di ruqyah. Ruqyah sendiri dibacakan ke air, bacakan ke air, kul huwallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul abil nas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah 3 ayat dari lillahi mafis 7. Kul huwallah 3 kali, kul falak sekali, kul abil nas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi, ujung al-baqarah. Ruqyah sendiri bacakan ke air, minum, bacakan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan. Kemudian kalau tak juga berhenti, hubungi dokter, hubungi ruqyah, pergi ruqyah syar'iyah.